Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Ahusa. Ya, kali ini gue bakal konten spot farming, tapi gue udah di lokasinya. Di sini bakal ada 3 lokasi yang kita cari, yaitu tentang item yang akan kita buat di event Paskah ya guys ya. Atau bahasa Inggrisnya Easter ya. Nah, di sini kita udah ada di lokasinya. Yang pertama itu kita bakal cari apa namanya? Lupa gua. Balut gitu ya kalau nggak salah ya. Mirip-mirip nama channel gua sih. Nah, di sini kita bakal mencari yaitu cekang telur retak. Farming district dikit di sini juga bisa sebenarnya. Kemudian cangkang telur retak ini di sini salah satu bahan yang dibutuhin nanti. Nah, kalau gue rekomendasi sih pakai Habiluk atau Magiluk ya. Dia kayaknya agak gimana ya bilangnya ya, pecah-pecah gitu dia guys. Nggak nyampur, bukan pecah sih, nggak nyampur. Kurang nyampur dia, nggak nyampur di sini tuh. Pisah-pisah. Farming pakai DPS aja mending satu-satu. Kalian bisa farming di sini. Ini untuk tempat pertamanya. Oh iya, sambil konten jangan lupa mampir ke komunitas gua yang di YouTube. Itu ada meme-meme yang gua re-upload. Semoga kalian bisa terhibur sambil nunggu konten gua. Dan jangan lupa juga sambil rebahan jangan lupa pakai wifi tetangga, karena durasi konten gua ya di atas 10 menit ya guys. Itu aja sih. Terus next kita ke mana ya lagi ya? Ke Nah, tamannya salju. Syarat-syarat untuk ke sini semuanya harus quest ya. Atau quest utama sudah selesai ya. Next kita ke Kuil Dewi Spesies atau Seile Zauga itu. Di sini lawan bos soalnya. Jadi kalian kalau mau ke Seile ya wajib quest ya kalau nggak salah ya. Seinget gue harus quest kayak Seile. Nah, di sini Kuil Dewi Spesies. Teleportnya pakai Taman Es Salju aja kalau kalian jalan jauh banget. Woi, udah lama gue nggak kesini dong. Ada item yang gue tadi ya, kayaknya pembaharuan ya, kayaknya tahun kemarin nggak ada. Soalnya setiap tahun itu ada beberapa item yang ditambah-tambahin gitu setiap event. Ada juga yang enggak. Ya, well, kita lihat di sini yang bakal kita cari di sini itu ya apa namanya? Kain rumbai berkualitas. Pasti harganya mahal. Wah, kenapa gue bilang harganya mahal? Karena ini dibutuhin untuk buat zirah. Tapi di sini gua bukan buat zirah ya, gue cuman buat apalah itu namanya? Item yang ada di event Paskah ini baru 2 bahan yang kita dapetin. Jadi untuk lawan ini bos ya, kalian harus ngajak party kalian. Kalian juga farming ini harus ngajak party kalian. Nggak boleh sendiri ya. Kalau sendiri susah. Jadi kalian kalau main di toram itu harus ada teman mainnya, guys. Ini Magiluk gua baru buat. Jadi kita masih lawan-lawan aja. Di sini harus nge-break ya, karena gue sendiri gue nggak bisa. Jadi gue mending kabur aja. Next kita ke lokasi selanjutnya yaitu di Club C Kumuh ya. Kelas P apa Club C itu kalau nggak salah namanya itu. Di sini syaratnya harus di-break. Gue nggak bisa nge-break. Udah lama banget nggak pakai HP loh. Hai, jadi gua kita ke Enklang aja ya. Aduh, parah ini, kena damage gua. Bentar ya guys ya. Jangan pernah nyuruh gua konten solo bos ya. Gue cepet emosian baru 3 kali battle aja udah. Ah, sudahlah. Gue udah pernah nyoba itu di mana ya, Iconos kayaknya tuh. Tapi lama gue killnya, males jadinya kalau dikontenin. Playstyle gue nggak bagus soalnya guys.
Kalau misalnya dia minta gua konten dulu, nah kita di start di Enklang ini. Baru 3 bahan ya, 2 bahan ya. Ini yang item ketiga di Club C Kumuh. Kalau nggak salah apa ya itu namanya ya. Pokoknya lagi satu bahan itu apa ya, gue lupa ya. Nanti kita cek aja di monsternya itu. Pokoknya potum-potum gitu dia di Club C Kumuh. Kelas B, Club C lagi. Jadi di sini kita fokus ke item yang dicari. Jadi bukan ke monster ya. Kita cari potum-potum gitu ada nggak? Dustin. Ah, itu ada Slumpatum. Slumpotum, set. Ah, oh, apa sih artinya Slum itu? Dekil banget potumnya. Dekil banget potumnya sumpah loh. Di sini yang kita cari itu telinganya ya, guys ya. Di kelas P Kumuh ini yang kita cariin telinganya. Kalian bisa lewat sini, lewat Enklang. Nah, yang kita cari ini telinganya ya. Kalau untuk HB look sih gampang aja. Kalau pakai magic look nggak tahu gua. Kalau udah level gede sih kuat-kuat aja ya, guys. Oh, gampang kalau pakai HB look. Oke, next. Di sini farmingnya. Equipment gue cuman kok status nih perlengkapan equipment gue cuman ini doang. Gue pakai equipment tank dong. Ah, ini aja lah. Pakai. Aduh, gue nggak bawa DPS loh. Gue nggak bawa DPS. Gue nggak bawa equipment DPS. Cek. Care. Wait, ini yang belum sihir ganti aja lah. Jadi apa nih? Tentuk on aja ya. Oke, kita udah kumpulin semua bahan-bahannya. Tapi gue nggak mau buat, gue cuma mau nunjukin aja seperti biasa. Konten santuy dari gue. Well, next kita ke ada yang on nggak ya? Kita cek dulu ya. Gue pengen mau main di Yashiro itu lagi apa di sana? Kayaknya bakal dikit yang nimbun di event Paskah sekarang ini karena semua fokus ke Yashiro ya, guys ya. Karena ada armor. Tumben gue pertama kali lihat armor ada agronya. Tumben itu gue lihat armor ada agronya, sumpah itu. Ada, kalau ada pun kecil banget, ini tumben banget gue lihat ada armor ada agronya itu. Makanya gue mau cari sekarang yang kalau bisa gacha slot 2 ya. Nanti aja tuh itu nantilah itu bisa lah, bisa itu gampang itu. Well, di sini kita tadi yang gua udah tunjukin ya, cangkang telur retak, kain rumbai sama telinga putum. Fungsinya itu yang membuat tas telur pasca putum. Untuk statnya sendiri ya nggak begitu bagus juga ya. Serangan menghunus plus 100, serangan menghunus plus 6%. Ya nggak begitu bagus juga sih ya. Cuman ya APP-nya itu yang biasanya dicari, guys. Jadi kalian ke mana namanya? Ke papan biasanya orang itu jual APP-nya dan beberapa ini kan cocok dia. Beberapa loli, lolai. Cocok dia, cocok. Terus di sini, nah sekarang kita cek ini. Tas apa tadi? Lupa gue namanya, tas ransel potum gitu, tas telur paskah potum kalau nggak salah. Tas telur paskah potum nggak ada yang jual karena gue belum sortir. Oke, kita ubah ke penampilan. Item itu non barter ya, jadi kalian harus buat topi dulu atau nyari yang di jelly yang pernah gue buat tutor nimbun bahan. Yang buat yang udah nonton, yang belum silakan dicek. Oke, di domestik nggak ada yang jual. APP-nya di domestik nggak ada yang jual. Jadi yang mau nimbun ini silakan. Gua ngasih tahu ke kalian supaya ada yang matok harga ini aja supaya nanti nggak terlalu OP harganya. Kali aja 2M1 nanti. Nah, atau kalian lihat sendiri udah dipatok harganya 100K. Lumayan unyu sih kalau dipakai cewek, kayaknya bagus ya.
dikasih DYE bagus juga, full hitam atau full putih atau full merah atau merah putih atau apalah, itu terserah kalian lah. Harganya 100k itu untuk bahan, itu untuk item yang udah jadi. Terus bagaimana bahan-bahannya sekarang, bisa dimistisin juga atau enggak? Mari kita cek sekarang cangkang telur retak. Cang panjang. Cangkang telur retak. Cangkang telur retak. Oke. Kita cek harganya. Satu staknya. Taruh ini masih harganya belum gua sortir ya guys ya. Ceceng. Waduh, 80k. Udah dipatok ya. Udah ada yang farming ini. Kita cek global 80k juga, masih belum dipatok-patok mahal-mahal ya harganya ya. Itu untuk cangkang, jadi lumayan. Terus naik ke, nah ini kain rumbai pasti mahal ini. Tuh kan, kain rumbai masih setara kusto loh, lebih mahal daripada kusto lagi dia. Waduh parah, lebih mahal daripada kusto dia loh. Kusto berapa sih sekarang ya? 2,6 kusto. Topeng kusto retak berapa ya? Topeng kusto retak apa, gue lupa apa itu namanya. Topeng kusto rusak ya. Tuh di bawah harga, masih mahalan ini loh. Kain rumbai berkualitas loh. Tapi lebih banyak yang nyari ini kan, apa namanya, topeng kusto ya. Terus yang terakhir ini telinga potum, kayaknya lebih murah deh, gampang tadi soalnya. Telinga potum. Mungkin karena itu harga PP-nya mahal. Wih, kok lebih mahal ya? Gara-gara nggak ada yang farming kayaknya nih guys. Wede kan, nggak ngotak nih harganya 2 pieces 35k. Padahal monster rendahan itu ya gampang banget dikillnya dan kayaknya gampang drop juga itu. Wede, ternyata nggak nyangka gue ya, harganya mantap sekali. Gimana menurut kalian, kira-kira mau dijadiin ladang atau enggak? Silakan, lumayan lah itu gue ngasih rekomendasi supaya bisa menuhin papan kalian. Dan kalau nganjokin harga, jangan dianjlok-anjlokin banget ya, dagangan gue nggak ada laku lo, sumpah lo. Gue cek armor gue dulu ada laku kak ya. Ya dibatalkan, tak ada yang ngambil, ya sudahlah. Ya udah sih, mungkin itu aja yang bisa gue kasih tahu ke kalian untuk di konten kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe kalian. Jangan lupa ditimbun supaya nanti pas nggak ada eventnya, pas nyari itu nggak bingung gitu loh. Iya. Bye bye.